Kalau Berau, kalau saya lihat mulai dari tahun 2019 sudah mulai banyak coffee shop luar Kalimantan loh yang masuk ke sini. Ya, saya sih berharap Hitam Manis bisa berkembang ya di Berau. Khususnya juga saya membantu anak-anak muda untuk bekerja. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan hari ini grand opening Hitam Manis. Iya. Harapannya Mbak Ella dengan grand opening ini? Ya, saya sih berharap Hitam Manis bisa berkembang ya di Berau. Khususnya juga saya membantu anak-anak muda untuk bekerja. Dengan masa yang pandemi begini mereka butuh pekerjaan. Okay. Jadi kita membantu sesama UKM gitu. Oh gitu ya. Ini Hitam Manis ini franchise ya? Iya, kebetulan saya franchise dari Balikpapan sih. Jadi prosesnya pusatnya sudah di Balikpapan. Di Balikpapan. Oke. Okay. Ada grand opening ini waktu operasionalnya supaya diketahui kapan ya? Kebetulan kita running sih sebulan aja udah open. Sudah open. Iya. Jam operasionalnya? Operasionalnya dari jam 9 sampai jam 10 malam. Kita 9 pagi. 9 pagi karena kan kita dekat dengan perkantoran ya. Jadi bisa untuk mau lunch atau mau meeting di sini bisa. Oh, boleh. Boleh. Bisa ya. Ruang meetingnya di dalam PFI. Di dalam ada ruang meetingnya juga. Oh, begitu. Iya. Nah, terus harap... Tapi harus dengan sesuai protokol ya pastinya ya. Protokol kesehatan. Iya, kebetulan kan ini wawancara saya buka masker. Oke, okay, siap. Menu andalannya apa di sini? Di sini kebetulan ada kopi susu, ada susu aren. Okay. Kalau yang kopi, kalau non kopi ada yang Japanese orange, ada leci. Makanya datang ke sini ya biar nyobain semua. Biar gitu tahu ya. Biar tahu. Tapi jujur saya tadi nyobain kuenya enak. Oh ya, ada snacknya juga. Baiklah, makasih. Makasih. Ini hari ini kan game opening Hitam Manis nih, dan ya, kami tahu bahwa Hitam Manis adalah franchise. Betul. Dan saya ngelihat owner Hitam Manis dari Balikpapan langsung datang. Langsung. Kenapa langsung tertarik datang ke Berau? Ya, saya pikir kan masih di daerah Kalimantan ya. Okay. Terus Kalimantan juga kalau lihat, saya lihat lagi berkembang-berkembangnya nih. Ya, khususnya kayak Kalimantan Timur kan. Hitam Manis sih baru ada di Kalimantan. Balikpapan ada pusatnya. Balikpapan pusatnya ada 18 cabang di Balikpapan. Okay. Samarinda baru satu, Berau ini baru satu. Baru satu ya? Iya. Artinya ada 20 sudah ya? Ada 20 cabang. Nah, ini kan tentu menarik nih. Kenapa tertarik kemudian membuka franchise di Berau? Tentu ada analisanya dong. Betul. Gimana? Kalau Berau, kalau saya lihat mulai dari tahun 2019 sudah mulai banyak coffee shop luar Kalimantan loh yang masuk ke sini. Yang masuk. Iya. Brand-brand luar Kalimantan yang masuk ke sini. Jadi saya pikir... ya Berau daerah yang berkembang. Okay. Gitu loh. Makanya saya berani untuk ekspansi ke sini. Berau. Oke, okay. Kalau menu andalannya Hitam Manis sendiri apa sebenarnya? Oke, okay, kalau menu andalannya Hitam Manis itu kopi susu ya. Kopi susu sama kopi aren. Itu best sellernya kita Hitam Manis ya. Oke, okay, baik. Makasih. Ya. Yeah.